BTU-nya adalah sekitar 5.000, tapi ada juga yang setengah PK BTU-nya adalah 6.000. Jadi beda-beda, ada malah yang sekarang itu BTU dari PK yang bisa dikatakan hasil lowat kayak LG itu tidak sampai 5.000, tapi dia hanya 4.500 BTU. Jadi kapasitas pendinginannya lebih kecil ya, kapasitas pendinginan lebih kecil, cuman dia lebih menang karena apa? Dalam AC LG itu rata-rata pipa evaporatornya cenderung lebih kecil, jadi tidak bukan ukuran 1/4 tapi dia ukuran 3/16 pipa jubennya ya, di evaporator lebih kecil seperti itu. Nah, beda lagi kalau ruangan itu ternyata ada isinya komputer. Nah, komputer dan orang ya, komputer dan orang itu saya hitung sama. Jadi satu komputer dengan satu orang itu sama nilainya. Nilainya berapa? Nilainya adalah ditambah 500. Jadi misal dalam satu ruangan itu ruangan berapa kali berapa, nanti ada berapa orang di situ, kita tinggal menambahkan 500. Jadi kita ada perdebatan, misal kita melakukan sebuah argumen kepada pemilik ruangan ataupun kita menemukan sebuah tender AC-nya butuh berapa PK, kita tinggal menghitung dari situ. Jadi supaya hitungan kita tidak meleset, jangan sampai kita sudah melakukan sebuah proyek tapi ternyata proyek itu tidak berhasil dengan sempurna. Karena apa? Karena AC yang kita pasang itu cenderung tidak dingin atau tidak sesuai dengan spesifikasinya. Jadi tidak sesuai dengan speknya. Mintanya dia dingin bisa sampai sekian derajat tapi tidak bisa. Nah, caranya adalah seperti itu. Cara penghitungan adalah panjang kali lebar kali 500. Nah, dari panjang kali lebar kali 500 nanti tinggal ditambahkan ada jumlah orang berapa. Satu orangnya adalah 500. Kalau memang ada komputer, tinggal kita tambahkan komputer itu nilainya berapa ya, komputer ada berapa unit komputer dalam satu komputer itu dalam nilainya 500, seperti itu untuk perhitungannya ya, seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan tentang rumus-rumusnya atau tentang apa namanya teori yang lain, silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya ngebahas ke yang lainnya, silakan. Atau nanti akan saya jelaskan tentang tips dan triknya kalau seandainya menemukan AC yang tidak dingin, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan yang sudah saya jelaskan, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ke tips-tipsnya ya. Jadi kalau tidak ada, saya lanjut ke materi yang lain. Mungkin ada ditanyakan atau tidak? Aman Pak, aman Pak. Lanjut saja Pak. Oke, siap. Ini saya lanjutkan tentang analisa kerusakan. Yang ini sudah saya jelaskan kemarin tentang apa namanya? Kompresor dan fan itu hidup secara bersamaan ya. Untuk kabelnya sudah diperhatikan, sudah diperhatikan, sudah saya jelaskan ya, kabel kapasitor yang mana, kabel kapasitor fan yang mana, kompresor yang mana sudah diperhatikan. Kalau nanti bingung silakan nanti ditanyakan kembali kalau masih ada yang belum dipahami. Nah, selanjutnya adalah tentang analisa kerusakan. Jadi identifikasi kerusakan. Sebelum kita mengetahui tentang apa, sebelum kita melakukan vonis tentang AC itu rusaknya di mana, kita baiknya kita mengetahui dulu AC itu. Jadi AC itu kita nyalakan. Setelah kita melakukan pengecekan AC, yang pertama kali kita cek AC pada saat tidak dingin ya. Pada saat AC tidak dingin atau yang pertama kita misalkan suatu contoh, kita ada keluhan AC tidak bisa diremote. AC tidak ada remote, antara listriknya mati atau belum dicolokkan juga bisa, atau memang AC-nya bermasalah ya. Langkah-langkahnya apa saja? Jadi langkah-langkah daripada AC yang tidak dingin atau AC mati. Misal kita menemukan AC yang tidak dingin. Pada saat kita menemukan AC yang tidak dingin, langkah awal atau langkah pertama kali kita adalah masuk ke indoornya, ya, masuk ke indoor, kita coba nyalakan, connect atau tidak. Jadi dari sensor infrared pada remote AC itu memberikan perintah untuk menghidupkan indoor, dia ada atau tidak. Jadi remote-nya kita tekan. Biasanya kalau remote yang bermasalah pada baterainya, ya, kalau pada baterainya biasanya kita dia akan muncul suatu angka. Setelah muncul suatu angka, kita tekan salah satu tombol yang lain, dia akan blank ya. Jadi dia akan mati layarnya kayak semacam baterai dicabut. Jadi akan mati, setelah itu dia akan muncul lagi, semua layar akan nyala. Setelah nyala dia akan kembali ke posisi yang tadi. Jadi misal yang tadi temperatur misal 26 ya. 26 dia akan blank, mati, blank gelap atau blank putih. Setelah blank putih dia akan muncul semua layar, display akan muncul. Setelah muncul baru dia akan kembali ke posisi tampilan terakhir seperti itu, atau posisi ke mode yang lain. Nah, itu berarti bisa dipastikan baterainya yang bermasalah. Remote-nya bermasalah bisa, atau remote-nya yang bermasalah, tapi yang jelas itu yang umum saya temukan itu adalah baterainya yang bermasalah. Kita ganti baterai yang baru. Nah, setelah kita ganti baterai yang baru,
apa namanya, setelah kita ganti dengan baterai yang baru, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita cek remote-nya, apakah remote-nya berfungsi ya, apakah remote berfungsi. Kalau remote tidak berfungsi, biasanya kita nyalakan, ya kita zaman sekarang kan sudah rata-rata menggunakan HP ya, jadi bisa dikatakan semua orang itu sudah pegang HP. Nah, remote kita nyalakan, sensor infrared kita arahkan ke HP, ke kamera HP. Jadi arah kamera HP kita posisi standby, jadi kita arahkan ke situ. Pada saat kita tekan remote, baik temperatur, baik mode, baik tombol on off-nya, itu biasanya dia akan kelihatan warna merah pada sensor infrared yang ada pada remote. Itu akan kelihatan di layar HP kita. Jadi kita arahkan ke HP kita. Kalau seandainya susah, kita bikin agak jauh remote-nya, jangan terlalu dekat dengan kamera HP-nya. Jadi kita buat agak jauh seperti itu. Nanti akan kelihatan, dia akan ada tanda kedipan warna merah. Jadi warna merah-merah pink ya. Jadi akan kelihatan seperti itu. Itu tandanya bahwasanya remote itu berfungsi. Tapi sebelum kita vonis ke remote itu belum bisa atau tidak bisa, kita itu akan berpengaruh pipa setelah filter dryer nanti akan ada hawa dingin. Nah, disitulah karena hawa dingin ini jadi ada penyumbatan di sini, jadi pipanya akan berubah menjadi dingin. Nah, seharusnya padahal yang kita butuhkan adalah yang kita dinginkan itu adalah pipa indoornya ya, evaporatornya, bukan pipa setelah filter dryer. Tapi karena adanya penyumbatan, jadi pipa setelah filter dryer tadi itu akan berubah menjadi dingin. Seharusnya masih panas, kalaupun berbanding ataupun selisih suhunya itu hanya sedikit. Misal suatu contoh, input daripada filter dryer suhu pipanya adalah sekitar 45 derajat. Setelah melewati filter dryer mungkin hanya turun sekitar 43 atau paling rendahnya sekitar 40 derajat. Seperti itu, tidak sampai ke 30 derajat atau sampai ke apa-apa lagi sampai 20, bahkan sampai dia di situ sampai ngembun atau dingin. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih mudah pemeriksaannya. Makanya untuk AC besar, karena banyaknya spare part dan karena mahalnya spare part, itu ya, masalah spare part itu pasti seperti kompresor segala macam. Jadi untuk AC besar itu dilengkapi dengan beberapa pengaman. Contohnya pengaman apa? Tadi filter dryer. Jadi kalau ada kotoran yang masuk, dia tidak sampai masuk ke evaporator atau dia tidak balik lagi ke kompresor, masuk ke dalam kompresor. Nah, disaringlah oleh filter ya, seperti itu. Nah, untuk kompresor supaya freon tekanan tidak terlalu tinggi, dia dilengkapi dengan high press dan low press. Jadi seandainya ada kebocoran, kompresor pun dia tidak akan mau on, terkecuali bahwasanya unit tersebut memang sudah pernah diakali. Jadi high press dan low press itu switch-nya kita langsungkan. Nah, itu beda lagi. Terkecuali kalau memang kita ingin melangsungkan dalam kondisi ini pengecekan kenapa kompresor tidak mau nyala, ya kita langsungkan. Switch-nya sih tidak masalah, tapi karena kita ingin melihat apa kita ingin tahu kondisi normalnya, ya kita harus kembalikan seperti semula, atau kita hanya ingin melihat bahwasanya press switch ini apa low, baik low press maupun pressure, baik low press maupun high press ini masih normal atau tidak kabelnya, itu kita tinggal periksa dari situ, seperti itu. Mungkin ada yang belum dipahami yang saya jelaskan ini, atau masih belum di, apa di, apa mau diulang lagi yang sebelah mana, silahkan kalau ditanyakan. Miss Pak, saya mau bertanya Ya. nih Silahkan. tentang cara pengecekan freon. Misalnya nih, kalau ada kebocoran tapi freonnya sudah habis, bagaimana cara pengecekannya ini Pak? Kan biasanya kan ada pakai sabun nih Oh misal. ya. Tapi kan kalau freonnya habis, otomatis sudah tidak ada tekanan kan Pak di dalam kompresor. Jadi cara pengecekannya ini bagaimana? Oke. Ya, jadi gini, kalau untuk pengecekan freon, untuk pengecekan freon yang sudah habis ya. Kalau untuk pengecekan freon yang sudah habis, waktu kita periksa ternyata freon sudah tidak ada sama sekali. Kalau freon sudah tidak ada, ya kita ngeceknya pakai apa? Mudah, sebenarnya mudah. Jadi kalau untuk pengecekan freon yang tidak ada, kita tidak memeriksa berdasarkan tekanan. Karena kalau tekanan kita baru mengisi dulu. Kita periksa dulu sambungannya, kita periksa yang lain. Bukan kita periksa sambungan pakai sabun, bukan. Tapi kita cari bercak olinya. Di manakah bercak olinya, ada atau tidak bercak olinya, kita periksa dulu, kita pastikan semuanya. Sama seperti tadi yang saya jelaskan di poin pertama. Yang pertama kali kita cek yang mana? Yang pertama kali kita cek itu adalah di nepelnya, nepel indoor dan nepel outdoor. Kita periksa dulu poin pertama seperti itu. Kalau memang ini apa, kita yang periksa apa yang pertama kita cek yang mana, yang paling mudah dijangkau dulu, yang paling mudah dijangkau sebelah mana. Yang pertama kali kita cek adalah pastikan itu unit
baik unit indoor maupun outdoor ya. Kalau memang unit itu sudah tidak ada, maksudnya kita periksa bercak oli. Kita urutkan ambil satu-satu ya. Kita periksa. Walaupun indoor itu mudah di misalnya indoor mudah dijangkau, outdoor mudah dijangkau ya. Kita ambil contoh seperti itu. Jadi kita ambil contoh mudahnya. Indoor kita periksa di nepel tidak ada. Outdoor kita periksa nepel tidak ada, kran velg tidak ada bocoran. Nah, oke, aman. Setelah itu kita buka casing indoornya. Casing indoor kita buka, tidak ada bercak oli, berarti aman. Sesaat ya, estimasi sementara itu aman. Baik pipa, baik nepel indoor, nepel outdoor,